Stages, Scales, Scales, Standing Steel, Manual, dan Electric. Dan yang ada di gudang office ini adalah Hand Palette Manual. Hand Palette Manual ini memiliki dua gardu yang berfungsi untuk menopang palet beserta barangnya. Memiliki 4 roda, satu buah untuk mengarahkan ke kiri dan ke kanan saat Hand Palette dioperasikan, dan satu pedal. Jika pedal diturunkan dan fungsi pompa, gardu akan menaik ke atas, dan jika pedal ini dinaikkan ke atas, gardu akan turun. Nah, kapasitas angkut dari hand pallet ini adalah 1-5 ton, dan hand pallet dapat menaikkan barang hingga 110 mm. Saya akan memperkenalkan hand stacker. Hand stacker itu ada 3 jenis. Yang pertama, hand stacker elektrik, yang kedua hand stacker semi elektrik, dan yang ketiga hand stacker manual. Hand stacker semi elektrik dan elektrik menggunakan tenaga baterai, sedangkan hand stacker manual menggunakan pemompaan hidrolik. Nah, di APP ini di gudangnya ada 2 hand stacker. Yang pertama hand stacker elektrik dan yang kedua hand stacker manual. Saya akan memperkenalkan hand stacker manual. Hand stacker manual kapasitas 1 ton dan daya angkutnya ini forknya tingginya 1,4 meter. Dan di sini ada controller. Nah, controller jika diturunkan itu untuk melakukan pemompaan, sedangkan dinormalkan saat berjalan, dan jika dinaikkan controllernya itu untuk penurunan fork. Dan ini ada pemompaan, yaitu pompa hidrolis yang menggunakan tangan dan kaki. Saya akan menjelaskan tentang troli. Ini saya akan menjelaskan troli yang ada di gudang APP ini. Troli ini memiliki 4 roda dengan diameter 100 mm dan memiliki pegangan yang tingginya 850 mm dan memiliki platform berdimensi 740 x 480 mm dan memiliki tinggi platform 140 mm dan memiliki berat troli 12,5 kg. Dan kapasitas troli ini 100 sampai dengan 150 kg. Dan troli ini baik digunakan di indoor maupun di outdoor. Saya akan menjelaskan alat water landing forklift. Forklift dibagi menjadi 4 macam, yaitu forklift elektrik, forklift diesel, forklift bridge truck, dan forklift gas online. Dan forklift yang ada di Politeknik APP ini adalah forklift jenis elektrik. Bagian-bagian dari forklift elektrik itu ada fork, fork berfungsi sebagai alat penopang benda yang dibawa pada forklift. Yang kedua ada carriage. Carriage berfungsi sebagai alat untuk sandaran benda yang dibawa pada forklift. Yang ketiga ada mesh. Mesh berfungsi sebagai tilting dan lifting. Ini didesain dengan 2 buah besi tebal terkait dengan hydraulic system. Selanjutnya ada overhead guard. Overhead guard berfungsi sebagai alat pelindung diri operator atau driver dari kecelakaan kerja, misalnya barang jatuh, hujan, dan matahari. Yang terakhir ada control wheel. Control wheel berfungsi sebagai alat penyeimbang benda yang dibawa pada forklift dengan beban.